Assalamualaikum, ketemu lagi di Dapur Mama Via. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe-nya dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video selanjutnya di channelku. Kali ini aku akan coba buat olahan dari singkong ya teman-teman. Kalau di daerahku namanya lemet atau utri ya teman-teman. Di daerah kalian apa nih namanya? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama aku siapkan 1 kg singkong parut. Kemudian ada 1 butir kelapa parut sedang atau setara 400 gram. Semua bahan-bahan aku masukkan jadi satu, lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya aku tambahkan gula pasir 200 gram. Kemudian 2 sendok teh garam. Selanjutnya, aku tambahkan setengah sendok makan pasta pandan. Setelah selesai diaduk-aduk dan tercampur rata seperti ini, aku lanjut bungkus memakai daun pisang yang sudah layu ya teman-teman. Daun pisangnya ini harus yang sudah layu karena nanti kalau misalkan masih seger dan keras akan gampang sobek waktu dilipat. Kemudian untuk air patinya yang sudah tercampur dengan gula ini nanti akan keluar lewat sobekan itu ya teman-teman, jadi rasanya akan berkurang untuk manisnya ini ya. Untuk membungkusnya ini tidak perlu tusuk lidi ya teman-teman, jadi cukup dilipat aja sudah bisa. Setelah semuanya selesai dibungkus, ini aku masukkan ke dalam kukusan. Sebelum aku masukkan tadi, air kukusannya ini aku tambahkan 2 lembar daun pandan supaya nanti aromanya lebih wangi ya teman-teman. Langsung aja ini aku kukus kurang lebih selama 30 menit atau sampai daun pisangnya berubah berwarna menjadi coklat. Tandanya itu sudah matang ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah mampir dan nonton di videoku kali ini sampai selesai dan tanpa di skip. Selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum.